Pasca Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli melantik 6 pejabat eselon 2 hasil lelang jabatan Senin sore, nilai hasil lelang jabatan langsung beredar ke publik. Hasil nilai yang beredar mengungkap sejumlah fakta bahwa Gubernur Zola tidak serta-merta memilih pejabat berdasarkan hasil nilai ujian lelang jabatan. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli membenarkan adanya nilai yang beredar tersebut. Zola meradang karena ada pihak yang dinilai sengaja memperkeruh suasana. Gubernur Zola memerintahkan Sekda dan pihak Inspektorat Provinsi Jambi untuk menelusuri siapa penyebar nilai lelang jabatan. Nah, ini masalah kebocoran, saya minta Pak Sekda dan juga Inspektorat untuk dapat mencari tahu seperti apa. Ya, ini tentu saya menyayangkan seperti ini. Karena begini, kita mereka yang semua ikut dalam lelang jabatan ini kan juga secara individu harus kita lindungi. Karir mereka tidak hanya ini saja. Dan hanya satu orang yang akan menempati satu tempat. Artinya apa? Pasti ada yang tidak terpilih. Sudah pasti tidak yang terpilih. Dan tentu mereka... Gubernur Zola meminta peserta lelang yang kalah untuk menyadari bahwa setiap persaingan pasti ada yang kalah. Zola memastikan penilaian yang dilakukan telah diperhitungkan dengan sebenar-benarnya. Gubernur Zola juga mengulas bahwa dirinya sejak awal telah berkomitmen tidak mesti melantik peserta dengan nilai tertinggi. Berikut daftar lengkap pemenang lelang jabatan di pemerintah Provinsi Jambi. Doli Maulana, Jambi TV.